Nah, sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, saya barusan selesai memasak ayam bacem yang enak banget ya, gurih banget. Tapi bumbunya itu masih ada ya, masih banyak ya di pancinya. Dan seperti yang saya katakan bahwa sayang untuk dibuang ya. Jadi bumbunya itu kita manfaatkan lagi untuk memasak yang lainnya. Jadi saya sekarang mau memasak lagi, yaitu memasak brokoli ayam filet bumbu ayam bacem ya. Ini pastinya enak juga ya. Nah, ini brokolinya. Brokolinya 500 gram, sudah saya potong-potong, sudah saya cuci bersih. Dan kemudian ini ayamnya, ayam filetnya. Tuh, ini daging ayam filetnya sudah saya potong-potong kecil-kecil ya. Ini daging ayam filet paha atas ya, yang enak banget, saya paling suka banget ini ya, karena nantinya gurih dan juga tidak keras. Tuh, ini beratnya 1 kilo. Dan nanti saya juga mau tambahkan dengan cabai merah besar. Ini ada 3 buah, sudah saya potong-potong. Dan juga daun bawang, ada 3 batang. Ini variasi aja ya. Nah, yuk kita masak lagi selanjutnya. Nah, ini bumbu ayam bacemnya sudah mendidih. Dan saya langsung masukkan ayamnya. Tuh, gampang banget kan? Langsung masukkan aja ayamnya. Dan ini kita masak sampai matang dulu. Ini bumbunya sudah enak ya. Kalau menurut saya tidak perlu banyak ditambah-tambah lagi yang lainnya, kecuali mungkin nanti kalau terakhir mau diangkat dicoba kurang garam, itu boleh ditambah garam ya. Kalau gurihnya ini sudah memang dijamin gurih. Boleh ditutup, boleh tidak, terserah aja. Tapi saya tutup aja ya supaya cepat matang dan dikasih bolongan di sininya supaya untuk mengeluarkan kelebihan uapnya. Dan saya kecilkan apinya, pakai api sedang aja ya, supaya kuahnya itu tidak cepat kering ya. Nah, ini dia ayam filetnya sudah menciut. Ini sudah saya masak sekitar 15 menit ya. Jadi tolong kalau masak ayam itu ya, itu harus matang betul ya, karena ayam itu sebetulnya banyak mengandung bakteri ya. Jadi harus matang betul. Ini saya potong kecil-kecil. Ini 15 menit sudah mendidih, jadi cepat matang. Dan sekarang saya masukkan brokolinya. Ini apinya saya kecilkan ya, supaya kuahnya ini tidak cepat asat. Apa tuh asat itu? Cepat kering. Atau kalau perlu boleh ditambah air lagi, pakai air matang ya, air panas. Nah, kita masak sampai brokolinya matang, tapi jangan matang banget ya. Masak brokoli itu jangan sampai mateng banget, jadi harus ada crunchy-crunchy-nya gitu. Itu enak ya. Boleh juga ya pakai kacang panjang. Jadi kacang panjang aja langsung masukkan tanpa ditambah dengan daging-dagingan, atau juga terong ya, masukkan aja. Itu juga enak banget. Atau kentang, wortel. Jadi bebas saja ya, sesuai selera masing-masing. Sekarang saya masukkan juga cabai merahnya. Tuh, aduk dulu ya. Ini cabai merahnya supaya ada pedes-pedesnya sedikit. Boleh juga cabai rawit, sesuai selera aja.
atau cabai hijau. Daun bawangnya juga kita masukkan. Oh, wangi nih. Jadi deh. Brokoli ayam filet bumbu ayam bacem. Jadi memanfaatkan bumbu yang ada ya. Jadi jangan dibuang ya, kalau ada bumbu sisa dimanfaatkan aja. Sayang banget ya. Kalau mantan boleh dibuang ya, buanglah mantan ke pacar barunya. Kalau bumbu jangan ya, karena mahal ya. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan kepada pacar barunya. Nah, sekarang mau saya coba rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tidak perlu pakai garam lagi. Sudah cukup. Cukup asinnya, manis, gurih. Pokoknya mantep banget. Jadi rasanya ini kayak semur ya, kayak rendang gitu. Enak banget, seger banget. Seger banget, enak. Coba deh ya, bisa dibuktikan sendiri ini enak banget. Mantul banget. Mantap surantap. Kita tunggu sebentar lagi. Ini supaya brokolinya layu ya. Dan setengah matang. Nah, ini sudah matang ya. Dan saya matikan apinya. Selanjutnya kita sajikan. Gampang banget kan bikinnya? Hanya cemplung-cemplung aja. Kita sajikan panas-panas ya. Wow. Enak banget. Gurih, wangi. Brokoli ayam filet bumbu bacem ayam ya, atau ayam bacem. Mantul banget. Enak banget ini. Menggugah selera. Nah, inilah ya. Brokoli ayam filet bumbu ayam bacem. Mantul banget. Gurih, enak. Boleh dikreasikan sendiri ya, sesuai selera. Pakai daging juga boleh. Mungkin pakai udang. Tempe tahu juga tidak salah, boleh aja. Kacang panjang. Atau terong. Atau kentang, wortel, silahkan aja. Yang jelas bumbunya jangan dibuang ya, sayang banget. Nah, sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya saya selesai memasak brokoli ayam filet bumbu ayam bacem ya. Bumbu ayam bacem yang sisa waktu membuat ayam bacem ya. Dan ini enak banget. Nah, ini tuh. Brokoli ayam filet bumbu ayam bacem. Ini enak banget, gurih. Dan brokolinya juga crunchy ya, kriuk-kriuk. Ayamnya juga empuk banget. Nah, silakan dicoba resepnya. Like, share, komen, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini.
Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat selalu.